telah terjadi kebakaran besar dan menghanguskan hampir 4 gudang di kawasan Pantai Dadap Kosambi, Tangerang. Saat api sudah merembet pada 3 gudang, unit damkar baru sampai ke lokasi, dikarenakan akses dan lokasi yang cukup jauh. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang, Kosrudin, menerangkan gudang tersebut merupakan tempat penyimpanan alat-alat rumah tangga yang mudah terbakar. Sebanyak 4 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dijinakkan setelah 11 mobil damkar turun membantu. Diperkirakan kerugian akibat kebakaran tersebut mencapai 3 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan melaporkan. Bangunan sudah roboh semua nih.